yang sangat puas, ya, dan mencukupi dan melebihi, ya. Jadi nikmat luas, cukup dan lebih. Subhanahu wa ta'ala ala. Wa sallallahu wa sallam. Dan juga setiap kita, ya, mau melakukan sesuatu, ya, mau berbicara, mau menulis, ya, mau belajar, jangan lupa untuk, ya, setelah bismillah dan alhamdulillah, yaitu membaca shalawat, ya. Wa sallallahu wasallam ala sayyidina wa syafiina Muhammadin, ya. Jadi lazimkan, ya, langgengkan setiap kita mau melakukan sesuatu, ya, menulis kitab, ya, mau belajar, mau apa, ya, mau berbicara, jangan lepas diawali dengan bismillah, ya, walhamdulillah, ya, dan bersolawat, ya. Nah, jadi kalau misalnya ada yang mau nulis wasiat, ya, mau nulis wasiat, jangan lupa, ya, diawali dengan bismillah, ya. Terus alhamdulillah rabbil alamin, setelah itu solawat, baru wasiatnya, ya. Nah, jadi sempurna. Kepada salawat kepada Nabi Muhammad SAW, al-mab'uz rahmatan lil alamin, yang diutus untuk rahmat sekalian alam. Wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Nah, kalau kita bersolawat, jangan lupa, ya, membaca, ya, juga disebutkan nama keluarganya Nabi Muhammad SAW dan sahabatnya Nabi Muhammad SAW. Ya, jangan lupa. Karena Nabi Muhammad SAW, ya, katakan siapa yang bersolawat kepadaku tidak kepada keluargaku, maka tidak aku terima solawatnya. Wa ala man tabi'ahum, ya, jangan lupa juga kita kepada siapa yang mengikuti Nabi Muhammad SAW bi ihsan ila yaumiddin, yaitu dengan kebaikan sampai hari kiamat. Wa ba'du, kita baca sama lagi, wa ba'du fahadhihi nubzatun muhimmatun bima tahtaju ila ma'rifatihi an-nisa'u al-mu'minatu min umurit taharati wal haidi wan nifasi was salati wa ghairi zalika. Nah, wa ba'du, ya, jadi kalau kita lagi nulis apa-apa, jangan lupa wa ba'du, ya. Kalau biasanya amma ba'du, perpindahan, ya, antara, ya, mugaddimah sama pembicaraan, itu wa ba'du atau amma ba'du. Ya, fa hadhihi nubzatun muhimmah, ini, ya, ringkasan khulasah muhimmah yang penting. Bima tahtaj ila ma'rifati nisa, apa-apa yang dibutuhkan, yang harus diketahui oleh perempuan mukminat, yang mukmin, yang beriman kepada Allah. Apa yang harus dia ketahui? Min umuri taharah, dari perkara-perkara bersuci. Wal haid, ya, nifas, ya, haid, yaitu darah yang datang bulanan, nifas, darah yang keluar setelah melahirkan. Wassalah, ya, dan sholat. Wa ghairi zalik, dan lain-lainnya. Jadi, yang penting, yang wajib, ya, bagi seorang perempuan, mereka ketahui. Hey, baca lagi sama-sama. Waqad balaghana an sayyidina al-habib Abdurrahman bin Muhammad al-mashhur radhiyallahu anhu annahu kana yuhibbu an yatasadda ahadun li jam'i misliha liyagro'ahan nasu
liagro'ahan nisa'u fi majami'inna. Ya, itu yang enggak ada garisnya digarisin ya. Wa yata'arrabna ma'aniha au ma'anin misliha fa inna ta'allumal ilma faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin kama fil hadis. Ya, waqad balaghana, yang telah katanya telah sampai kepadaku, kepada kami, ya, kata Habib Muhammad bin Salim bin Hafid, ya, dari Sayyidil Habib, ya, gurunya yaitu Al Habib Abdurrahman bin Muhammad Al Mashhur, ya, radhiyallahu anhu, ridhonya Allah kepadanya. Ya, Habib Abdurrahman Mashhur ini adalah mufti Diyar Hadromi, ya, bukan lagi mufti Tarim. Ya, mufti satu Hadramut, ya, yaitu Yaman Selatan, dia muftinya, pemimpin, ya, semuanya apabila ada persoalan, pertanyaan, ya, semuanya kembali kepada Al-Habib Abdurrahman bin Muhammad Al-Mashhur. Telah sampai kepadanya annahu kana yuhibbu, ya, sungguhnya dia itu senang, ya, apabila ada seseorang, ya, yang mengumpulkan, ya, bikin kitab, ya, untuk supaya dipelajari, liagro'aha, dipelajari perempuan, ya, kepada keseluruhannya, kewajiban-kewajibannya, ya, pelajaran tersebut, dan mengenal wa yata'arrab nama aniha, ya, mempelajari dan mengenal makna-maknanya dan makna-makna sepertinya, ma'anin misliha. Fa inna ta'allumal ilma, sesungguhnya, ya, belajar ilmu itu wajib, ya, belajar ilmu itu faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin, belajar ilmu itu wajib bagi muslim laki-laki dan perempuan. Jadi bukan hanya laki-laki, ya, jadi perempuan juga wajib menuntut ilmu sebagaimana dari hadisnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita sambung lagi, wa an Abi Darda radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man salaka tariqan yabtaghi fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah wa innal malaikata latadau ajniataha litalabil ilmi ridan wa innal alima la yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ardi hatta alhitanu fil ma'i. Dari Abi Darda, sahabat yang bernama Abi Darda radhiyallahu anhu qala, ya, ridhonya Allah, ya, pada Abi Darda, qala telah bersabda, ya, telah berkata, qala telah berkata, sami'tu, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku telah mendengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan, barang siapa yang berjalan, ya, di jalan, ya, betari mencari fihi di dalamnya
ilman ilmu. Sahalallahu lahu, dimudahkan oleh Allah, Allah mudahkan lahu untuknya, tarigan ilal jannah, jalan menuju ke surga. Ya, jadi barang siapa yang berjalan ya, di jalan perjalanan itu mencari apa? Mencari ilmu agama ya, mempelajari ilmu syariat, maka Allah mudahkan sahalallahu lahu tarigan ilal jannah, Allah mudahkan ya jalannya menuju ke surga ya. Jadi dalam hadis, man arada dunya fa alaihi bil ilim, wa man arada al akhirah fa alaihi bil ilmi. Barang siapa yang mau mencari dunia, maka hendaklah dengan ilmu. Barang siapa yang mau mencari akhirat, maka hendaklah dengan ilmu. Maka barang siapa yang mau mencari dua-duanya, man arada dunya wal akhirah, siapa yang mau mencari dunia dan akhirat, fa'alaihi bil ilmi, maka hendaklah juga dengan dengan ilmu ya. Maka kalau orang yang kepingin ya dimudahkan menuju jalan ke surga, maka hendaklah mencari ilmu ya, khususnya daripada ilmu syariat, ilmu agama. Jadi tidak rugi orang yang menuntut ilmu. Beruntung orang yang menuntut ilmu. Wa innal malaikata, sesungguhnya malaikat ya, malaikat itu semuanya latadau. Ya, malaikat itu latadau, meletakkan ajnihataha, sayapnya. Ya, sayapnya malaikat ini banyak. Kalau malaikat Jibril berapa sayapnya kemarin? 400 ada riwayat. Ya, satu sayap saja ya tidak cukup kalau dibentangkan dunia dan seisinya. Ya, satu sayap. Bagaimana kalau dengan 400 sayap? Jadi malaikat itu banyak mempunyai sayap. Ini malaikat kalau melihat ada orang nih di Cibaduyut ya lagi kumpul nuntut ilmu, ya. Ini malaikat sudah siap sayapnya. Kita belum datang, sayap malaikat sudah siap. Ya. Ini dari hadis ini, ya. Bukan dongeng. Ya, bukan cerita. Innal malaa wa innal malaikata latadau ajniyataha. Ini malaikat itu meletakkan sayapnya litalabil ilmi. Litalabil ilmi bagi orang yang menuntut ilmu. Ridon. Ya, karena ridho ya malaikat tersebut ya bahagia, bangga ya sayapnya diinjak ya, ridho kepada orang yang menuntut ilmu ya. Jadi hati-hati ya, ya yang didudukin itu sayap itu ya, ya kalau apa pernah ada satu habib itu ya, sewaktu dia melewati tempat orang yang sedang nuntut ilmu, jalannya itu dia pelan-pelan ya, jalannya itu dia menjingklek ya, akhirnya apa, ditanya ke orang, kenapa ya, sakit apa kakinya? Enggak ya, saya ini mau merasakan ini apa ya, di tempat orang yang nuntut ilmu ini ada sayapnya malaikat ya. Jadi sampai di situ keyakinan para orang yang soleh, orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita punya mata batin, kita mata ini bisa melihat, akhirnya enggak ada yang nuntut ilmu kita sini. Ya, pada pulang semua. Ya. Kenapa pada pulang? Pada takut lihat sayap. Ya enggak? Ya, ya. Jadi untung Allah tidak bukakan mata kita ya, melihat sayapnya melihat sayapnya malaikat ya. Jadi dahulu pernah ya memohon untuk melihat kepada malaikat, yaitu Abdullah bin Abbas, yaitu bertanya cara untuk melihat malaikat
Akhirnya kata Nabi, orang yang melihat malaikat matanya buta. Ya. Akhirnya di akhir hayatnya, ya, Abdullah bin Abbas itu melihat kepada malaikat, akhirnya buta matanya. Jadi mata kita enggak sanggup, karena malaikat itu terbuat dari apa? Cahaya. Ya. Kita melihat matahari aja enggak sanggup. Ya, lama-lama ya rabun, kabur mata kita. Ya. Nah, jadi apalagi melihat cahaya malaikat. Jadi untung juga kita enggak bisa lihat, ya. Wa innal alima. Sungguhnya orang alim, ya, orang yang berilmu, ya, orang yang mengajarkan ilmu, ya. Setelah dia menuntut ilmu, jadi orang yang berilmu, ya. Wa innal alima la yastaghfiru lahu. Dimintakan ampun untuknya. Dimintakan ampun untuknya. Man fis samawati wa man fil ardi. Siapa yang ada di langit dan siapa yang ada di bumi. Nah, ya, subhanallah kan? Ya. Kepingin enggak jadi orang berilmu? Nah, kalau kepingin didoakan sama orang yang ada di langit, ya, penduduk langit itu lebih banyak daripada penduduk bumi. Ya. Jadi kita tahu penduduk bumi itu banyak. Ada manusia, ada hewan, ya. Ada benda mati, ya, benda padat, ya, itu banyak penduduk bumi. Tapi penduduk langit itu lebih banyak. Jadi semuanya penduduk langit, penduduk bumi mendoakan kepada orang yang berilmu, ya. Orang yang mengajarkan ilmu, ya, didoakan sama orang langit. Didoakan sama orang bumi, ya. Hatta hitan fil ma, ya. Ya, sehingga apa? Ya, ikan yang di laut, al-hitan itu ikan-ikan besar yang di laut, ya, mendoakan orang yang mengajarkan ilmu, orang yang berilmu yang mengajarkan ilmu itu didoakan, ya, oleh penduduk langit, penduduk bumi, ya. Sampai ikan yang di laut pun mendoakan, ya. Banyak enggak jumlah ikan? Enggak bisa ngitung, ya. Besar mana? Besar lautan atau besar daratan? Besar lautan, ya. Penduduk laut lebih banyak berarti dari penduduk bumi. Nah, itu mendoakan semua kepada orang yang, ya, mengajarkan ilmu kepada orang yang berilmu, ya. Mudah-mudahan, ya, kita bisa mengamalkan, ya, apa yang kita dapatkan, ya. Pulang ke rumah kita ajarkan, ya. Nih, kita ajarkan dapat buku ini, ya. Ajarkan ini hadis, ya. Berapa banyak sudah dapat hadis nih? Ya. Berapa banyak dari tadi sudah dapat hadis berapa banyak? Ya. Yang pertama, ta'allumul ilma faridatun 'ala kulli muslimin. Terus, ya, man salaka tariqan yabtaghi fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Yang ketiga, innal malaika latad'u ajniyataha litalabil ilmi ridan. Wa innal alima, ya, ini hadis semua ini. Ya, nanti diringkas hadisnya, nanti dihafalkan, nanti diajarkan kepada adiknya, ya, kepada ibunya, ya. Maka didoakan nantinya oleh penduduk langit, penduduk bumi, ya. Hatta walaupun hitan itu ikan-ikan yang di laut pun mendoakan, ya. Maka beruntung kalau orang yang punya sifat, punya jiwa pendakwah. Ayo kita baca lagi. Wa fadlul alimi alal abidi kafadlil qamari ala sa'iril kawakibi wa innal ulama'a warasatul anbiya wa innal anbiya'a lam yuwarrisu dinaran wala dirhaman wa innama warasul ilma faman akhadahu
akhadha bihadzin wafir. Rawahu Abu Dawud wa Tirmizi wa ghairihima. Wa fadlul alim, dan keutamaan orang berilmu, ya, orang yang punya ilmu, alal abid, ya, orang ahli ibadah, ya, abid itu tidak punya ilmu, orang ahli ibadah, ibadah saja tapi tanpa ilmu, ya, dia sholat, ya, lihat orang ruku, ya, itidal, ya, baca, ya, bacaannya itidal, hafal dia, tapi dia tanpa ilmu, ya, pengetahuan ilmu sholat, ya, jadi ilmu sholat itu banyak, ya, ada tumakninanya, ya, ada khusyuknya, ya, nah, jadi berbeda keutamaan orang alim sama orang ahli ibadah saja tanpa ilmu. Kafadlil gomar, seperti keutamaannya bulan. Ala sairil kawakib, ya, kepada semua bintang, ya. Jadi kalau sudah ada bintang, ada bulan, yang dilihat di mana? Bulan yang dilihat. Ya enggak? Ya. Ada bintang. Terus ada bulan, indah mana? Indah bintang atau indah bulan? Indah mana? Ya. Cahaya mana? Cahaya bulan, ya. Nah, jadi keutamaan orang alim sama orang yang ahli ibadah tapi tanpa ilmu sama seperti keutamaan bulan dengan semua bintang, ya. Wa innal ulama'a warasatul anbiya. Sesungguhnya ulama itu adalah pewaris para nabi. Wa innal anbiya'a, sungguhnya para nabi itu, lam yuwarisu dinaron, tidak mewariskan dinar, ya. Dinar ini adalah uang emas, ya, dirham, dinar, uang dulu kan pakai emas, ya. Tidak mewariskan dinar wala dirham. Innama warasul ilma, sungguhnya, ya, nah, para nabi itu mewariskan ilmu. Faman akhazahu akhazah bi'adzin wafir, barang siapa yang mengambil warisan ilmu, ya, dari para nabi, maka dia telah mengambil bagian, bi'adzin itu hadzin bagian, wafir yang sangat banyak. Rawahu Abu Dawud wa Tirmizi wa ghairihima. Nah, ini hadis juga, fadlul alim, hadis, ya, innamal ulama itu sampai, ya, maman akhazahu, barang siapa yang mengambil ilmu warisan nabi, akhaza bihadzin wafir, telah mengambil bagian yang sangat banyak, ya. Jadi ditambah lagi hadisnya, ya, jadi ditulis nantinya hadis-hadisnya sama makna-maknanya, ya. Ada yang ketinggalan daripada artinya, kecepatan atau sedang, ya, ada yang ketinggalan nggak arti-artinya tadi? Pas? Nah, jadi keutamaan orang berilmu, ya, beda, ya, dengan keutamaan orang yang ahli ibadah tanpa ilmu, ya. Nah, jadi keutamaannya ditinggikan derajatnya oleh Allah subhanahu wa taala. Dulu ada cerita seorang yang hamba sahaya ini sewaktu sama tuannya, ya, dia harus ngabdi sama tuannya, ya, zaman dahulu kan ada perbudakan, jadi harus ngabdi kepada tuannya, ngurusin anak-anaknya, ya, ngurusin dapurnya, ngurusin belanjaannya, ya. Akhirnya setelah dia mencari uang untuk memerdekakan dirinya, sampailah dia merdeka, ya, singkat cerita dia merdeka,
Setelah dia merdeka, dia kebingungan mau pergi kemana. Ya, sana keluarga tidak ada. Akhirnya dia berjalan di satu kampung, ya, melewati di daerah tersebut ada, ya, ada madrasah. Ya, mau dilihat ada yang sedang, ya, belajar, mengajar, ya, ada yang sedang mengkaji pelajaran, ya, belajar ilmu. Akhirnya dia lihat ada gurunya, ya, dia ngintip, duduk di situ, ya. Akhirnya dia mendengarkan, singkat cerita akhirnya dia ikut belajar. Akhirnya apa? Dia belajar dengan sungguh-sungguh. Ya, yang sudah merdeka, budak yang sudah merdeka ini belajar betul-betul dengan sungguh-sungguh. Akhirnya gurunya bangga sama dia. Ya. Gurunya kalau ada pertanyaan apa-apa, ya, selalu menanyakan kepada, ya, bekas mantan budak ini. Ya, dan dia selalu bisa menjawab pertanyaannya. Akhirnya, ya, enggak cerita gurunya meninggal. Gurunya meninggal, ya, di antara semua teman-temannya, ya, tidak sanggup untuk menggantikan gurunya. Ini mantan budak ini duduk di tempat, ya, tempat duduk gurunya menggantikan mengajar. Ya, setelah itu, ya, singkat cerita ada yang mau masuk belajar. Ada yang mau masuk belajar, ya, mau ikut, ya, taklim, ya. Setelah daftar, duduk, ya, belajar. Akhirnya, ya, yang sang guru ini mantan budak ini melihat, ya, yang baru masuk ini kayaknya saya kenal. Ya. Ini yang baru datang ini, yang baru masuk ini, yang baru belajar ini kayaknya saya kenal. Ya, namanya si Pulan. Ya, orang tuanya si Pulan. Ya. Ya, akhirnya apa? Dipanggil oleh sang guru itu, mantan budak itu. Dipanggil, ya. Nama kamu si Pulan, ya, nama orang tua kamu si Pulan, ya. Akhirnya apa, kaget ini anak. Kok guru tahu nama orang tua saya, nama saya, ya. Kata gurunya, jangankan nama orang tuamu, ya, ya, yang yang mengurus kamu dari kecil, ya, itu adalah saya, katanya. Ya. Jadi saya tahu kamu, ya, dari kecil, dari bayi kamu sampai kamu besar ini saya tahu, katanya. Ya. Kata ini anak ini juga bingung, kok kamu tahu dari mana? Ya. Maka dia berkata, "Dulu, ya, dulu aku ini adalah budak ayahmu." Ya. Nah, setelah aku dimerdekakan, aku belajar di tempat ini. Ya, jadi anak ini waktu masa kecilnya dia tahu. Sekarang, ya, berbalik, ya, yang tadi dia budaknya sekarang, ya, yang, ya, anak yang majikannya tadi menjadi budak gurunya. Ya, yang tadi budak menjadi tuan. Sebab apa? Sebab ilmu, ya. Jadi tidak membedakan mau anak pejabat, mau anak tukang beca, ya, ya, mau anak siapa, kalau dia punya ilmu maka menjadi apa? Menjadi imam, menjadi pemimpin. Kata Imam Ali, ana abdun man allamani harfan wahidan. Aku ini adalah budak, ya, aku budak bagi siapa yang mengajarkan aku satu huruf. Ya, jadi Imam Ali menganggap tuan siapa yang mengajarkan dirinya. Ya, menganggapkan imam siapa yang mengajarkan dirinya walaupun dengan satu huruf. Ya, berkat apa di situ? Karena berkat ilmu. Jadi beruntung orang yang belajar ilmu belajar ilmu agama. Ayo dibaca lagi sama-sama. Wa ma'lumun inda ahlil ulumi annal istighala bil ilmi min afdalit ta'ati wa ahsanil gurubati patagriru misli hadhihi annubzati
bi majami'i nisa'i afdalu minal istighalahunna binahwi zikrin au kalamin mubahin. Ya, maklum, ya, maklum itu ya sudah jelas dari ketahui inda ahlil ulum, ya, menurut orang ahli-ahli ilmu, annal istighola sesungguhnya menyibukkan bil ilmi menuntut ilmu min abdolit ta'at, dari paling abdolnya ketaatan kepada Allah. Ya, jadi orang yang menuntut ilmu itu paling abdolnya ibadah. Ya, lebih abdol dari ibadah sholat, lebih abdol dari ibadah puasa. Ya, lebih abdol dari ibadah ngaji. Ya, semuanya. Ya, orang nuntut ilmu itu paling abdolnya ibadah, paling abdolnya ibadah. Ya, bahkan ya lebih abdol dari sholat 1000 jenazah. Ya, kita kapan mau sholat 1000 jenazah? Ya, 1 jenazah aja kadang-kadang jauh nggak jadi berangkat. Ya, apalagi macet. Ya, lebih abdol dari sholat ya sunnah 1000 rakaat. Ya, ya kapan kita mau sholat 1000 rakaat? Ya, sholat ba'diyah, qobliyah aja jarang. Ya, kadang-kadang sholat, kadang-kadang tidak. Ya, juga lebih abdol daripada menjenguk 1000 orang sakit. Ya, jadi orang menuntut ilmu itu ya hebat sekali. Ya, nggak bakal mampu kita menandinginya. Ya, jadi keutamaannya dalam menuntut ilmu itu paling abdolnya ibadah. Makanya orang-orang alim, orang-orang soleh, kalau melihat ada yang ya masih umur-umur masih muda, pegang tasbih, ya, pegang tasbih, zikir, ya, diambil tasbihnya itu dibuang sama orang-orang alim itu, sama orang-orang tua, ya, diambil tasbihnya. Kenapa? Ya, ya masamu itu masih masa menuntut ilmu, ya, karena menuntut ilmu itu lebih abdol dari engkau berzikir, bertasbih, bertahmid, ya, menuntut ilmu itu lebih abdol dari engkau membaca Al-Quran, sholat, puasa, ya, ini masamu sekarang menuntut ilmu, jadi sibukkanlah dirimu di dalam menuntut ilmu, karena menuntut ilmu itu paling abdol ibadat, paling abdol ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ahsanil gurubat, dan paling ahsan, paling baik di dalam mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Patagriru misli hadhihi nubzah, dan ya memperdalam ya seperti ini ringkasan. Ya, memperdalam, memperjelas, ya, memperdalam, memperjelas, yaitu tahqiq lagi, ya. Ini ringkasan, ya, pelajaran ini, majami'in nisa, ya, untuk mengumpulkan perempuan, ya, perkumpulan majami' itu perkumpulan perempuan. Abdalu, abdal, lebih abdal minastighalihinna, dari kesibukannya, ya, binahwi seperti apa, zikrin, ya, berzikir, ya, au kalamin, atau berbicara yang mubah, ya, ini berbicara yang mubah, ya, apalagi yang berbicara yang tidak dibolehkan seperti ghibah, namimah, ya. Jadi berbicara yang mubah saja ya tidak ada manfaatnya. Ya, lebih baik dia kumpul duduk ya berbicara tentang
tentang ilmu, ya, tagrir, ya, satu-satu mempelajari hadis, satu-satu membahas hadis, ya, nah, berkumpulan yang seperti ini lebih afdal daripada perkumpulan perempuan duduk zikir, ya, daripada perempuan duduk berbicara. Ini, ya, banyak orang kalau diajak berzikir kumpul ramai, ya enggak? Tapi kalau diajak belajar, ya, sedikit. Padahal menuntut ilmu itu paling afdal ibadat, paling afdal ketaatan kepada Allah. Wadzalika lima ruya, ayo baca lagi. Wadzalika lima ruya an Abdillah ibni Amr qala kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa'idha fil masjidi majlisani majlisun yattafaqahuna wa majlisun yad'una Allah wa yas'alunahu faqala kilal majlisaini ilal khair ila khairi wa amma haula'i fayad'una Allah ta'ala wa amma haula'i fayata'allamuna wa yufaqihuna al-jahila haula'i afdalu bit-ta'limi ursiltu thumma qa'ada ma'ahum rawahu Abdullah ibnu Majah wazalika dan itu lima ruya apa yang telah diriwayatkan dari Abdullah bin Amr. Dari Abdullah bin Amr qala, ya, telah berkata Abdullah bin Amr telah berkata kharaja Rasulullah telah keluar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah keluar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fa'idha fil majlis fa'idha fil masjid fa'idha ya dan apa-apa yang ada di dalam majlis masjid ya fa'idha fil masjid yaitu apa yang ada di dalam masjid majlisan dua majlis. Ya, Rasulullah SAW keluar melihat ya di dalam masjid itu ada dua majlis. Majlisun yatafaqahun. Ya, satu majlis ya, sekumpulan ya yang sedang bertafaqquh fiddin, ya mempelajari ilmu fiqih, ilmu agama. Wa majlisun yad'un Allah wa yas'alunahu. Ini satu majlis lagi, ada kumpulan lagi ya, yang sedang berdoa kepada Allah, berzikir kepada Allah. Ya, yad'un Allah wa yas'alunahu. Ya sama. Yaitu sedang berdoa kepada Allah, ya. Kumpulan majlis ini majlisnya sedang menyebut nama Allah. Ya, jadi Nabi Muhammad waktu masuk ke dalam masjid itu melihat ada dua majlis di dalam satu masjid. Di dalam satu masjid
itu di dalamnya ada dua majelis. Yang pertama ya sekumpulan ya, yang satu ini sedang apa? Sedang belajar ilmu fikih, ya, belajar ilmu agama. Yang satunya sedang berzikir kepada Allah, sedang berdoa kepada Allah. Wa amma haula ya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan adapun ini ya, satu rombongan ini, haula ini, fayata'allamun, yang sedang belajar ilmu fikih, wa yufaqihun al-jahil, ya, yang sedang mengajarkan orang yang tidak tahu, orang yang bodoh, ya, mengajarkan ilmu fikih. Haula'i afdal, mereka ini lebih afdal. Salah ya, belum ya. Wa majlisun yad'una Allah wa yas'alunahu faqala kilal majlisain ilal khair. Ya, kelewatan ya. Maklum ya, puasa ya. Iya. Kilal majlisain ilal khair. Ini hari enggak ada air-airin sama sekali nih. Kilal majlisain ilal khair. Ya. Dua majelis itu semuanya dalam kebaikan. Kila ya, dua ya, dua majelisain, dua majelis itu ya, kedua majelis itu ilahir kepada kebaikan. Yang belajar ilmu fikih, yang sedang berzikir, kata Nabi semuanya keduanya baik ya. Amma haula, adapun mereka yang sedang berdoa ya, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa amma haula, adapun yang ya, haula itu rombongan juga yang sedang bayata'allamun, yang sedang belajar, wa yufaqihunal jahil, ya, memahamkan orang yang tidak paham. Ya, mengajarkan ilmu fikih kepada orang yang tidak paham. Haula'i afdal. Ya, mereka lebih afdal, ya. Jadi orang yang mengajarkan ilmu fikih, yang belajar ilmu fikih, ya, mereka lebih afdal, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bita'limi ursiltu. Ya, dengan menuntut ilmu, ya. Ursil tu, aku diutus, ya. Jadi mengajarkan ilmu, menuntut ilmu, aku diutus, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tsumma qa'ada ma'hum, kemudian ya, duduklah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama mereka yang sedang menuntut ilmu ya, yatafaqahuna fid-din ya, yufaqihunal jahil. Nabi Muhammad duduk bersama mereka ya. Kenapa? Karena aku diutus ya untuk mengajarkan ilmu ya. Jadi Nabi Muhammad itu tidak diutus untuk ya mengenalkan Allah saja, zikir ya, enggak. Tapi apa? Ya, mengajarkan ilmu, mengenal kepada Allah, kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Rawahu Abdullah ibnu Majah. Ya, rawah diriwayatkan Abdullah ibnu Majah. Jadi dua-duanya bagus, kata Nabi Muhammad. Yang sedang berzikir bagus, yang sedang menuntut ilmu bagus. Tapi yang sedang menuntut ilmu lebih bagus. Karena aku diutus ke muka bumi ini ya untuk mengajarkan ilmu. Ada yang ketinggalan? Ya. Kalau ada yang ketinggalan bilang.
Jadi semuanya itu dengan apa? Dengan dengan ilmu, ya. Ayo dibaca lagi. Waqad samaitu hadhihi risalah at-tadhkiratal hadramiyati fima yajibu ala nisa'i minal umuri diniyati waqad ihtawat walhamdulillah ala jumlatin min ahkami syar'illahi alladhi la najata lil abdi min ahwali yaumil qiyamati illa bima'rifatihi wal amali bihi. Waqad samaitu, ya, kata Al-Habib Muhammad bin Salim bin Hafid radhiyallahu anhu, aku telah namakan, waqad samaitu, aku telah namakan hadhihi risalah, ini kitab, at-tadhkiratal hadramiyah, fima yajibu, apa-apa yang diwajibkan, ala nisa, kepada perempuan, minal umurid diniyah, dari perkara-perkara urusan agama. Waqad ihtawat, sungguh telah mencakup semuanya. Walhamdulillah, ala jumlatin, atas jumlah, min ahkami syar'illah, dari hukum-hukum syariat, syar'illah, syariat Allah, alladzi, yang mana, la najata, tidak akan sukses, lil abdi, kepada seorang hamba, min ahwali yaumil qiyamah, dari keadaan yang menakutkan di hari kiamat. Ahwal, ya, keadaan yang menakutkan di hari kiamat. Illa, kecuali, bima'rifatihi, dengan mengetahuinya, wal amali bihi, dan melaksanakannya. Jadi pentingnya, ya, kita belajar ilmu, ya, supaya apa? Supaya ibadah kita tidak kosong, ya. Nah, kalau ngomong masalah ibadah, ibadah itu banyak. Ibadah itu bukan hanya sholat, ya. Sholat aja wajib kita harus pelajari, ya. Puasa, ya. Ibadah itu bukan hanya puasa. Akan tetapi puasa itu juga harus dipelajari, ya. Nah, ibadah itu bukan hanya zakat, bukan hanya haji. Akan tetapi itu juga harus dipelajari, ya. Orang berkehidupan, ya, itu juga beribadah. Bertetangga itu juga beribadah. Berumah tangga itu juga beribadah. Nah, jangan sampai dia tidak tahu, ya, ilmunya. Ilmunya bertetangga, ilmunya berumah tangga, ya. Nah, ilmunya berjual beli, ya. Nah, jadi semuanya ada ilmunya, ya. Jangan sampai yang dia lakukan
ya tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena orang jahil, orang bodoh itu ya ada yang dimaafkan, ada yang tidak dimaafkan oleh Allah. Ya. Ada jahil ma'zur, ada jahil ghairu ma'zur. Ya, ada jahil yang dimaafkan, ya orang bodoh yang dimaafkan, ada yang bodoh tidak dimaafkan. Ya. Jahil ma'zur, ya jahil yang dimaafkan itu seperti apa? Ya, jahil yang dimaafkan itu seperti ya orang yang tidak sampai kepadanya ya syariat, tidak sampai kepadanya para dai, para ustad, ya akhirnya dia cuma tahu Islam, ya dia tidak apa tidak sampai kepadanya seorang guru, ya dia mau datang ke tempat guru tersebut jauh, ya nah. Jadi itu jahil yang dimaafkan. Kalau yang jahil ghairu ma'zur yang tidak dimaafkan, ya sudah ya datang ke tempatnya para dai, para ulama, para orang soleh, ya ataupun ya banyak di kampungnya para dai, para ustad, ya banyak kampungnya, ya para orang-orang alim banyak, ya ataupun dia mampu untuk berhijrah. Ya, datang ke kampung mana ya untuk belajar, nuntut ilmu, ya bisa. Nah, ini adalah orang ini yang jahil, bodoh yang tidak dimaafkan. Ya, kenapa? Karena dia tidak mau belajar. Tidak mau bertanya. Ya. Ya orang apa nyari alamat saja enggak bertanya, sesat. Ya enggak, apalagi urusan agama, ya. Jadi ibadahnya kemana nantinya? Ya, kesasar enggak ibadahnya? Kesasar nantinya, ya. Nah, jadi harus tepat sasaran, harus tepat alamatnya, ya dalam beribadah. Jadi harus ada ilmunya, ya kata Sahih Zubat. Fakullu man bighairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu, ya. Semua amalan, perbuatan, ibadah apapun tanpa dilandasi dengan ilmu, maka amal ibadahnya ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi harus ada landasan ilmu. Ya, seperti ada orang yang sholat, ya dia sholat, ya. Jadi sholatnya apa? Sholat duhur, ya. Lihat apa? Sholat duhur, sholi duhur, ya. Jadi sholi duhur, ya. Sholat duhur itu hukumnya apa? Ya, ada wajib, ya. Kan kalau duhur berarti sholat wajib, ya. Kalau sholat sunnah berarti qobliyah ba'diyah. Jadi harus dibedakan antara sholat wajib dengan sholat sunnah. Jadi usolli duhur berarti wajib, fardho, usolli fardho zuhri. Ya. Jadi ada orang yang nggak tahu, ya saya taunya sholat duhur sudah, ya nggak ada wajibnya, nggak ada sunnahnya, nggak tahu. Nah, akhirnya apa? Ya dia tidak tahu cara yang wajibnya, ya bahwa sholat duhur itu sholat wajib. Ya, jadi kalau niat itu harus apa? Harus ada usolli, ya, fardho wajibnya, terus ta'yinnya itu duhurnya. Ya, jadi ada penjelasannya yang dilakukan itu, ya, yang pertama perbuatan, usolli, ya. Yang kedua kewajiban, fardho, ya. Yang ketiga ta'yin, penjelasan, sholat apa? Itu sholat duhur, asar. Nah, jadi usolli fardho zuhri. Ya, kalau orang yang enggak tahu, ya, enggak paham, yang penting saya sholat duhur, ya. Nah, mana wajibnya? Ya, makanya itulah membedakan antara orang alim sama orang abid. Ya, kata Rasulullah seperti apa? Seperti bulan dan ya bintang. Ya, berapa banyak
ya, ada orang yang salah jalan di dalam melaksanakan ibadah. Ya, dahulu ada orang melaksanakan ibadah haji. Ya, sewaktu melaksanakan ibadah haji, ya, yang komplit, ya, sewaktu pengantaran komplit semuanya, keluarganya komplit, mobil, ya, sampai dibikin panitia komplit semuanya, ya, sampai ya berangkat, ya, sampai selesai, sampai di Mekah, ya, Madinah komplit semuanya, ya, kunjungan-kunjungan, ya, udah dihitung semua, ditulis semuanya, pergi ke sini, pergi ke situ, ya. Setelah pulang pun komplit juga penjemputan. Setelah itu ada acara, ya, tasyakuran, ya. Tapi setelah waktu dia, ya, ya, dia bilang, ya, gimana waktu melaksanakan ibadah hajinya, ya, rukun-rukunnya, apa-apanya, ya. Dia bilang, saya lakukan semua, ya, kecuali satu, saya kecapean. Kenapa? Ya, saya kecapean sewaktu wukuf di Arafah saya enggak ikut. Ya. Sewaktu wukuf di Arafah saya ketiduran di hotel. Jadi saya enggak ikut. Ya. Itu saja. Kalau yang lain saya komplit semuanya. Ya, saya lakukan semuanya. Ya. Akhirnya orang yang mendengar langsung, ya, mukul kepala. Ya, waduh, ya Allah. Ya, kenapa wukufnya enggak dilakukan? Ya. Orang yang sakit saja dibawa pakai ambulan ke wukuf di Arafah. Ya. Enggak bisa dibawa pakai ambulan, boleh juga dibawa pakai helikopter, yang penting di atas tanah, ya, di Arafah. Kenapa? Karena al-hajju Arafah. Haji itu adalah Arafah. Kalau yang tidak melaksanakan Arafah berarti tidak melaksanakan haji. Ya. Nah, inilah. Jadi yang ditekankan adalah ketertiban, ya, kesempurnaan, ya, dalam pelaksanaan gini, tapi tidak dalam kewajiban. Ya, tidak dalam, ya, dalam penuntutan ilmu. Akhirnya apa? Ya, hampa sudah. Ya, apa mau dikata? Ya. Haji itu adalah Arafah, ya. Bagaimana orang yang melaksanakan salat setiap harinya, ya, melaksanakan salat, ya. Taunya apa? Ya, enggak niat salatnya. Ya. Ikut aja duhur, asar, ya, Allahu Akbar, ya, niatnya mana? Enggak tahu. Enggak niat. Udah berapa tahun umurnya? Udah 40, udah 50 tahun, ya. Akhirnya apa? Ya, sholatnya tidak diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, inilah pentingnya di dalam mempelajari ilmu agama, ilmu syariat. Ya, berapa banyak? Ada satu kampung. Ya, dahulu ada satu kampung itu ada mungkin ada 20 orang perempuan. Ya, perempuan itu nikahnya tidak sah. Ya. Kenapa nikahnya tidak sah? Nikahnya, ya, belum beres iddah. Ya, iddahnya belum beres, udah nikah lagi. Ya. Nah. Berarti, ya, nikahnya enggak sah berarti kumpul. Ya, setiap, ya, kumpulnya berarti dalam keadaan berzina, ya. Jadi harus ada iddah. Ya, kalau perempuan, ya, bercerai atau mati ada ada iddah, ada aturan. Ya, kalau dia bercerai, iddahnya berapa? Ya, 3 kali suci baru boleh nikah lagi. Ya. Itu pun juga kalau cerainya, ya, cerai biasa. Ya. Kalau misalnya mau balik lagi, ya, setelah talak 3, yaitu harus di, ya, kawinin dulu sama orang lain setelah beres 3 kali suci, ya, dikawin dulu sama orang lain, bercerai lagi, ya, beres lagi 3 kali suci, baru lagi bisa balik kepada suami yang lama. Jadi ada aturannya. Akhirnya apa? Di kampung tersebut yang ini sudah nikah berapa tahun,
Ya, saya 20 tahun. Ini salam ya. Jadi boleh saja ya lihat di YouTube, lihat di apa di televisi ya daripada lihat sinetron ya. Ya. Jadi lihat ya, apa belajar apa yang di apa kumpulan-kumpulan majelis di TV itu ya. Tapi tidak bisa mencukupi ya. Karena belajar itu harus dengan guru ya, nggak bisa belajar dengan TV, belajar dengan Syekh Google ya, dengan Pak Guru ya, YouTube ya, nggak bisa. Nah, jadi kalau untuk ya sekedar tambah-tambahan ilmu ya nggak apa-apa, itu pun juga bukan ya patokan ya. Jadi harus bertanya lagi juga, oh, kok bini ya tanya lagi, ya. Nah, tapi kalau misalnya nggak janggal ya nggak apa-apa, ya pegang, ya. Kenapa? Karena sekarang ini juga banyak guru karbitan, ya tahu-tahu masuk TV, ya kita nggak tahu. Nah, jadi tidak apa-apa bagus, ya. Tapi tidak mencukupi untuk kita ya menuntut ilmu yang wajib ya, jelas ya. Mana ini ya, orang berhikmah ke guru ya, terus belajar ke pondok ya, lihat situasinya ya. Kalau ya berhikmah ke guru tersebut bisa nuntut ilmu juga ya, terus yang lebih berhak ya, lebih pantas ya sama guru tuh bagaimana ya dalam menuntut ilmu, dalam berhikmah ya. Jadi laksanakan. Tapi kalau misalnya ya berhikmah ya tapi tidak dapat ilmu sama sekali ya nggak bisa ya. Berhikmah sama guru itu dalam memandang guru saja sudah dapat ilmu ya. Sekarang ini banyak ya orang berhikmah kosong ya, hikmah saja nggak ada belajarnya ya, lihat contoh baik akhlakul karimahnya nggak ada ya. Jadi orang berhikmah kepada guru itu ngelihat guru itu sudah dapat ilmu ya. Kenapa ya? Dalam tingkah lakunya ilmu ya, dalam kesehariannya adalah ilmu. Nah itu nggak apa-apa ya. Tapi kalau kosong nggak ada apa-apanya, tahu hikmah ya nggak ada ya, nggak ada pemasukan ilmunya ya, nggak usah ya. Kita punya kewajiban ya, paham ya. Dahulu siapa ya yang ikut Nabi Muhammad SAW, siapa namanya ya? Anas bin Malik ya. Ibunya ya ngasih sama Rasulullah SAW ya. Rasulullah, orang pada lain ngasih apa? Ngasih tombak, ngasih makanan, ngasih bekal untuk jihad. Aku tidak punya apa-apa, kata Ummu Sulaim. Aku punya Anas kecil nih, umurnya 10 tahun. Ya, ya udah. Ini aku hadiahkan kepadamu ya Rasulullah, untukmu ya membantumu apa yang
ya, membantu hajat-hajatmu. Engkau mau beli apa, mau urusan apa, urusan rumahmu, ya gunakanlah ini Anas. Akhirnya apa? Ya, Anas hidup di rumahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi orang alim. Ya, berapa banyak hadis ya yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik ya, menjadi orang alim, orang berilmu ya. Dahulu juga ada di zaman Sayyidina Imam Fagil Mugaddam Sani Al Habib Abdurrahman As-Segab ya, yang ada satu orang seorang ibu ini bingung anaknya ini enggak bisa hafal Quran. Ya, sedangkan Sayyidina Imam ini, Imam Abi Abdurrahman Segab ini, ya, dia punya anak 13, ya, laki-laki, satu perempuan, hafal Quran semuanya. Ya. Akhirnya ya seorang ibu ini menitipkan anaknya. Syekh Sa'ad, namanya Sa'ad. Sa'ad Bamadhat, ya. Sa'ad ini waktu masih kecil dititipkanlah ya kepada Sayyidina Imam Abdurrahman As-Segab. Akhirnya apa? Saat ini setiap hari ngelihat keluarganya ini, keluarga Habib Abdurrahman As-Segab ini keluarga Al-Qur'an. Ya. Setiap hari dia lihat begini. Akhirnya apa? Dia duduk ikutan ya baca Quran. Dia duduk ikutan ngapal Quran. Ya. Tiap hari duduk di rumahnya taklim. Akhirnya apa? Dia belajar ya, nuntut ilmu, dapat ilmu ya. Akhirnya apa? Sayyidina Syekh Imam Abdurrahman As-Segab meninggal ya. Dia ngabdi sama anaknya ya, anaknya Abi Abdurrahman As-Segab ini ya. Anaknya Abi Abdurrahman As-Segab ini meninggal, dia masih hidup, umurnya panjang. Dia ngabdi sama cucunya ya. Dia ngabdi sama cucunya sampai ke cicit, dia baru meninggal. Ya. Jadi orang lain sudah meninggal semua, dia masih panjang umurnya. Ya, dia masih mengajar, dia masih menjadi seorang wali yang soleh. Wali min auliyaillah. Berkat apa? Berkat ngabdi kepada guru yang soleh. Guru yang betul-betul berilmu, ya. Ya, ada orang ya ngabdi ke gurunya ya, pulang-pulang ke rumah ngerokok. Kenapa? Gurunya ngerokok ya, ikut lihat, oh ini ya, ini jadi gurunya begini ngikut ya, bukan dapat ilmu, akhirnya dapat apa ya, dapat musibah orang tuanya. Paham ya? Kita terusin. Ayo. Iza ulima hadza faminal wajibi al-muta'akkidi alaikunna ma'syaran nisa'i al-ihtimamu bigira'ati misli hadhihi tazkirah al-mubarakah insyaallah wa tagriruha wa tafahuma ma'aniha wal amalu bima fiha hatta tahrujna min zulumati al-jahli ila nuril ilmi. Qala Allah ta'ala, qul hal yastawi alladhina ya'lamuna walladhina la ya'lamuna innama yatazakkaru ulul albab. Iza ulima hadza, apabila telah mengetahui ini,
Faminal wajib, dari yang wajib-wajib. Al-muta'akid, yang diharuskan. Alaikunna, kepada kalian. Ma'syaron nisa, para perempuan. Al-ihtimamu bigiraati, perhatian. Bigiraati, membaca atau mempelajari. Misli hadihi, seperti ini. At-tazkirah, kitab. Kitab tazkirah ini al-mubarakah, yang sangat bagus. Insyaallah. Fatagriruha, dan dipelajarinya. Fatafahum ma'aniha, dan dipahami makna-maknanya, direnungi. Wal amalu bima fiha, dan mengamalkan apa yang ada di dalamnya. Hatta tahrajna, sehingga kalian keluar. Min zulumat, dari kegelapan. Al-jahl, kebodohan, kegelapan bodoh. Ila nuril ilmi, menuju cahaya ilmu. Qala ta'ala, telah berfirman Allah subhanahu wa ta'ala. Qul hal yastawil ladzina ya'lamun, katakan, ya, Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad SAW, katakan, ya, kepada orang-orang itu, hal, apakah, ya, sama, hal, apakah, yastawi, sama, alladzi, orang-orang yang, ya'lamun, mengetahui, walladzina, dan yang, la ya'lamun, yang tidak mengetahui. Innama yatazakkaru ulul albab, sungguhnya orang-orang yatazakkar, yang ingat, ya, yang mengerti, ya, adalah ulul albab, ya. Jadi kata Allah, tidak sama orang yang tahu sama orang yang tidak tahu. Orang pintar sama orang bodoh tidak sama, ya. Wa'lamna ayyatuhan nisa'u annallaha jalla wa'ala khatabakunna bima khatabah bihi ar-rijala, faqala ta'ala, innal muslimina wal muslimati, wa
wal mu'minina wal mu'minati wal ghanitina wal ghanitati was shadiqina was shadiqati was sabirina was sabirati wal khashiina wal khashiati wal mutasaddiqina wal mutasaddiqati was saimina was saimati wal hafidhina furujahum wal hafizati wal dhakirin allaha kathira wal dhakirati a'addallahu lahum maghfiratan wa ajran azima. Ketahuilah wa'lamna ayyatuhan nisa, wahai perempuan, annallaha jalla wa'ala, sungguhnya Allah yang maha agung dan maha tinggi, telah mengkhotobakunna, telah mengarahkan pembicaraan kepada kalian, bima dengan apa, khotobabihir rijal, yang telah diarahkan pembicaraannya kepada laki-laki, jadi Allah mengarahkan pembicaraan juga kepada perempuan sama dengan ya mengarahkan pembicaraan kepada laki-laki. Ya, Allah menghitab kepada perempuan ya sama juga ya dengan Allah menghitab ya mengarahkan pembicaraan kepada laki-laki. Bagola Ta'ala, Allah telah berfirman, innal muslimina wal muslimat, sesungguhnya orang muslim laki-laki dan muslim perempuan. Wal mu'minina wal mu'minat, mukmin laki-laki, mukmin perempuan, yang beriman laki-laki, beriman perempuan. Wal ghanitina wal ghanitat, ya. Yang ahli beribadah laki-laki, yang beribadah perempuan. As-sadiqina, yang betul-betul ya beribadah jujur laki-laki, dan betul-betul beribadah jujur perempuan. Was-sabirina was-sabirat, ya, yang sabar dari laki-laki dan sabar dari perempuan. Wal-khashi'ina wal-khashi'at, yang khusyuk ya dari laki-laki, khusyuk dari perempuan. Wal mutasaddiqina wal mutasaddiqat, yang bersedekah laki-laki, bersedekah perempuan. Wassaimina wassaimat, dan yang puasa laki-laki, puasa perempuan. Wal hafidhina furujahum wal hafidhat, yang menjaga kemaluannya laki-laki dan yang menjaga kemaluannya perempuan. Wa dzakirina Allaha katsira, dan yang berzikir kepada Allah kasiro, dengan banyak laki-laki, wazakirat, dan yang berzikir kepada Allah yang banyak perempuan. A'addallahu lahum
Maghfiratan wa ajran azimah. Allah persiapkan untuk mereka, a'addallahu lahum, Allah persiapkan untuk mereka maghfiratan, pengampunan, wa ajran azimah, pahala yang sangat banyak. Jadi bukan yang berzikir itu laki-laki saja, enggak. Ya. Allah juga katakan yang berzikir juga yang banyak perempuan, ya. Jadi bukan hanya yang harus betul-betul ibadah itu laki-laki. Enggak, ini dilihat di sini. Yang betul-betul beribadah juga perempuan, ya. Yang betul-betul siddiq, yang jujur, ya, yang betul-betul beribadah bukan hanya laki-laki, ya, itu juga perempuan, ya. Jadi dihitab sama Allah, diajak bicara sama Allah sama, ya, laki-laki dan perempuan, ya. Jadi tidak dibedakan antara laki-laki dan perempuan, ya. Tapi ya urusan, ya urusan apa, urusan dari ya tata caranya berbeda, ya laki-laki dan perempuan, ya. Kalau laki-laki di masjid paling depan, laki-laki itu paling abdol, ya. Kalau perempuan paling abdolnya di mana, paling belakang, ya. Nah. Jadi semuanya ibadah, ya, tapi tata caranya berbeda, ya. Kalau laki-laki diwajibkan berjihad, perempuan tidak diwajibkan, ya, belum ada perempuan diwajibkan berjihad, ya, kecuali Nusaibah, ya, ada seorang perempuan sahabiah namanya Nusaibah. Ya, sewaktu perang Uhud, ya, Nusaibah ini membangunkan suaminya, ya, yang sedang tidur, katakan sekarang, ya, Rasulullah sedang berperang, ya, sekarang sedang mulai berperang. Akhirnya bangun suaminya, langsung, ya, diserahkan pedang sama Nusaibah, ya, disiapkan. Ya, ini seorang perempuan yang solehah. Ya, diserahkan pedangnya, langsung keluar dari rumah, ambil kuda, suaminya ikut perang. Akhirnya sewaktu berperang, ya, sampai ke rumahnya, bahwasanya suaminya gugur, ya, meninggal dunia. Ya, akhirnya apa? Kelihatan dari mukanya Nusaibah itu sedih. Ya, dikatakan aku bukan sedih, kata Nusaibah, ya, aku kepingin, ya, orang Islam itu menang, katanya. Dia lihat dia punya anak dua laki-laki, yang satu umurnya 14, yang satu umurnya 12 tahun, ya. Akhirnya apa, dia panggil anak yang umur 14 tahun itu, ya, apakah kau siap, nak, untuk membantu agama Islam, membantu Rasulullah SAW? Kata anaknya, memang itu yang aku tunggu-tunggu, wahai ibu, izinmu untuk berperang. Ya, berangkatlah anak tersebut menuju medan perang. Ya, sampai lagi kabar bahwasanya anaknya meninggal dunia, gugur anaknya. Ya, dia lihat lagi ada anaknya yang umur 12 tahun itu. Ya, dia lihat lagi, apakah engkau sanggup, nak, untuk berperang membela Islam? Ya. Kata anaknya, memang itu yang aku tunggu, wahai ummah, katanya. Akhirnya apa, keluar juga anaknya menuju medan perang. Datang lagi kabar, anak juga meninggal. Ya, nah, akhirnya apa? Ya, Nusaibah, ya, datang. Nusaibah datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dikabarkan suaminya meninggal. Ya, anaknya yang umur 14 tahun meninggal. Ya, terus yang 12 tahun meninggal. Ya, maka Nusaibah minta izin, ya Rasulullah, izinkan aku untuk berperang. Kata Rasulullah, belum saatnya wanita diizinkan untuk berjihad.
Ya akhirnya Nusaibah hanya membantu, menolong orang-orang Islam yang terbunuh, orang-orang Islam yang terluka. Ya, akhirnya Nusaibah pun ya tidak ikut berperang, hanya menolong. Sewaktu dia menolong, ya di situ ada orang kafir yang sedang ya menghunuskan pedang kepada orang Islam. Akhirnya Nusaibah pun tidak sanggup ya untuk tidak mengangkat pedang. Ya, melihat ada orang yang sedang ya mengucurkan darah. Langsung dia ambil pedang tersebut ya. Dia bacok juga orang kafir tersebut ya. Akhirnya dia ya dibacok dari belakang oleh orang kafir, meninggal juga ya, meninggal syahid ya. Nusaibah tidak tahan untuk ikut berjihad, padahal kata Rasulullah belum saatnya, belum ada perintah untuk perempuan berjihad ya. Akhirnya apa, Nusaibah ini ya yang tadi awan yang putih berubah, awan tersebut menjadi mendung gelap ya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ini awan gelap ini adalah semua malaikat berkumpul menyambut datangnya ya ruh Nusaibah yang meninggal mati syahid ya. Nah, jadi keutamaan wanita itu di rumah itu ya lebih afdal daripada 70 kali syahid. Jadi ada keutamaannya masing-masing. Keutamaan laki-laki begini, keutamaan pria begini ya. Jadi semuanya ya dinilai adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Dahulu ada seorang perempuan ya di kota Huraidah ya, di kota Hadramut, di kota Huraidah, seorang perempuan yang menangis terus ya, sampai tetangganya keluar semua ya. Akhirnya tetangganya datang mengatakan, ada apa, kesedihan ya, ada musibah apa, ada bencana apa ya, kenapa sampai menangis begini ya. Akhirnya apa ya, seorang perempuan itu menjawab ya, saya menangis ya, saya sedih sekali, saya musibah, dapat musibah. Sudah 3 hari saya tidak bermimpi kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Jadi musibah baginya, 3 hari enggak bermimpi ya. Ya kita jangankan 3 hari, sekali belum pernah ya. Nah, jadi kenapa? Karena kita jarang bersolawat ya, tidak mau membersihkan diri ya. Rasulullah itu bersih, tidak bisa yang dekat kecuali yang bersih ya. Kalau ditanya ibu itu ya, gimana engkau ini, kami ini tetangga biasa saja, enggak pernah mimpi, kamu enggak nangis ya, dari mana kamu, bagaimana caranya kamu bisa bermimpi ya. Maka seorang ibu itu mengatakan, ya saya ini setiap hari bersolawat 25 ribu kali katanya ya. Ya bagaimana enggak mimpi ya, 25 ribu kali setiap detiknya, setiap napasnya suaranya adalah nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Jadi jelaslah ya, orang tersebut dekat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak mustahil ya, orang yang bisa bermimpi bahkan bisa bertemu secara yaqadhah kepada, secara sadar kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, karena sudah ada nas, sudah ada dalil, sudah ada hadis, sudah ada hadisnya. Ya. Jadi enggak harus ya orang laki-laki saja yang bisa mendapatkan. Ya, semuanya itu bisa juga perempuan mendapatkan keutamaan-keutamaan di dalam beribadah ya kepada Allah Subhanahu wa taala.